Cara penggunaan dan pengolahan gambir untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai masalah kesehatan dapat diatasi dengan tanaman gambir. Kawan-kawan dapat memutar video 13 manfaat gambir untuk kesehatan untuk mengetahui manfaat gambir itu selengkapnya. Video ini menerangkan beberapa cara penggunaan atau pengolahan gambir yang bisa diterapkan. 1. Penyakit lambung, diare, sakit tenggorokan, dan sakit gusi. Siapkan segelas air hangat yang kemudian dapat dicampurkan dengan ekstrak gambir. Tambahkan madu secukupnya untuk diminum rutin sehari 2 kali hingga rasa nyeri pada lambung benar-benar reda. Larutan ekstrak gambir juga dapat dijadikan sebagai obat kumur. 2. Luka. Untuk luka luar, ambil ekstrak gambir dalam bentuk bubuk secukupnya, lalu taburkan merata di bagian luka yang sudah dibersihkan. Tunggu hingga kering dan setelah itu gunakan air bersih untuk membilasnya. 3. Jerawat, keriput dan flek. Ekstrak gambir dapat dipakai secara topikal langsung pada bagian kulit berjerawat. Bubuk ekstrak gambir yang sudah dicampur sedikit air, dalam bentuk pasta, dapat dioles ke bagian kulit berjerawat, tunggu setengah jam sebelum dibilas menggunakan sabun cuci muka dan air bersih. Kandungan baik di dalam ekstrak gambir akan membuat jaringan kulit yang terkena radang berkerut dan dalam proses penyembuhan. 4. Keputihan. Untuk keputihan, siapkan daun tanaman gambir segenggaman tangan, cuci bersih. Rebus dengan air secukupnya, 400-500 ml, kurang lebih 5-10 menit untuk diminum sehari 2 kali setiap hari masing-masing 1 cangkir. Kawan-kawan, itulah cara penggunaan dan pengolahan gambir untuk kesehatan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.